Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sobat sedulur Tangga Batur Wong Dewe, pada malam hari ini saya dapat undangan dari saudara saya Kang Caridi. Insya Allah Kang Wadi akan mengobati saudaranya karena istrinya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan meridhoi kita semua. Baiklah Kang Wadi, silakan mau tanya-tanya ke Kang Caridi. Kejadiannya kayak gimana, awalnya kayak gimana, Pak? Ya, awalnya sih diperiksa sama dokter, masalah kandungan. Cuman kata dokter dua-duanya tuh apa normal. Normal ya? Iya, barangkali ada yang halangin atau yang ganggu ya. Nah, insya Allah ntar saya lihat dari sebenarnya dari. Baiklah, saudara subscribe. Mari ikuti Kang Wadi bersama Kang Caridi. Yuk, cepat. Assalamualaikum. Ya tadi ya, apa Kang Caridi ya? Tadi Kang Caridi udah cerita ya masalah. Ingke itu keluarnya gitu ya, ya insya Allah ntar saya terawang jenisnya apa, itu bentuknya apa, ya insya Allah lah seizin Allah kalau bisa diwujudkan saya diwujudkan, jadi maaf nih ya kalau diwujudkan seumpama bentuknya bangsa Kodam kemungkinan itu nggak bisa diwujudkan, itu bangsa jin. Sok nggak apa, bisa dimulai sok tidur. Bebas. Tidur posisi melumah. Oke, tutup ya. Bentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tahan ya. Tahan. Ini bentuknya bukan istilah, bukan benda wujud, ini semacam jin. Semacam jin, kodam. Ini yang ditanam kodamnya kayak semacam ular. Ular belang, kayak cincin tuh. Itu sengaja kiriman orang apa? Ular. Bentar ya. Kalau saya sebutin namanya atau istilahnya kan kiriman-kiriman, saya nggak berani ngucapin ya. Cuman
ini ada barang sembah, ada barang tempelan, barangan barang goib, jenisnya jin. Cuman saya insya Allah netralin lah. Kalau masalahnya kiriman-kiriman ke orang lain, saya nggak berani ngucapnya. Yang penting saya netralin badan, itu aja. Saya yakin sama Allah lah. Saya istilahnya kan berdoa bareng-bareng, saya minta diijabah hajat kita, minta diijabah, minta direstuin sama yang kuasa. Kalau masalah kiriman dari orang lain, itu sih jangan hal negatif lah, diambil positifnya aja lah. Gitu. Sok duduk, duduk. Ini gimana? Masih agak sakit nggak? Mending. Mending tadi sakit? Iya. Tadi sakit? Oh. Bener mendingan? Perkiraan kau? Itu perkiraan diprediksi udah tahunan sih. Udah tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Innallah, innallah, innallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini benar mendingan? Benar? Iya, mending. Ambil wudhu, ditutup lah. Sok, sekarang wudhu, ambil wudhu. Alhamdulillah ya Allah ya, seizin Allah. Itu bangsa jin keluar dari perut bangsa jin. Kalau semacam benda atau kayak gini, itu nggak ada. Ini asli barang tempelan jin. Itu sifatnya khodam. Ntar lagi ambil wudhu, ditunggu. Para sobat sedulur Tangga Batur, jangan lupa like, komen, subscribe. Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan dengan berita atau konten yang penuh dengan misteri. Para sobat sedulur, mohon doanya supaya pengobatan dari saudara saya, semoga Allah memberikan kesehatan pada keluarganya Kang Caridi. Baiklah saudara sedulur, Tangga Batur, pantau terus dan tonton terus. Anak keberapa? Oh, bungsu ya? Iya. Bentar ya. Punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah lidini
Hasbi Allahu liduna ya hasbi Allahu liman hamani hasbi Allahu liman bagu anaknya hasbi Allahu liman hasadani hasbi Allahu liman haddani bisu'in hasbi Allahu mindal maut mindal maut mindal maut hasbi Allahu mindal masalahi bil khobri hasbi Allahu mindal mijani hasbi Allahu mindal shirati hasbi Allahu la ina wa tawahaltu wa laymun ibu bismillah illallah 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 Innallah, innallah, innallah. Innallah. Dok, di mana ada yang istilahnya masih ada ganjelan, tinggal ngobrol aja, tinggal ngomong. Masih. Bentar. Sebentar. Undang-undang sih. Sebentar. Sebentar. Oh, udah aku lakukan. Udah aku lakukan. Karena plastik nih. Plastik. Udah aku lakukan. Oke, bentar plastik deh. Plastik karangan. Minta air ludahnya ya. Syukur-syukur banyak. Bentar ya. Sok, ludahin. Terus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Rahman ya Rahim, fa ya qadar. Udah netral. Alhamdulillah ini udah kosong. Tinggal saya istrinya bersama-sama berdoa sama yang kuasa lah. Mbak tinggal istrinya
berdoa sama yang kuasa, minta yang ku, sama yang kuasa, minta alim atau minta faidah lah gitu. Hajatnya apa, tujuannya apa, itu tergantung perniatan saya. Insya Allah lah, hajat mbak asal saya yakin khusyu, insya Allah terkabul. Akan tutup lah. Baiklah para sobat subscribe, Bung Dewek. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pengobatan atau mengobati keluarganya Kang Caridi telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah karomah kesehatan untuk keluarga Kang Caridi. Sekian dulu dari tim Wong Gewet. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm-hmm.